Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari TBM. Sore ini after salat asar, dari TBM berada di halte Biati Tosari di Skydeck yang menghadap ke Bundaran HI Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 4 sore ya teman-teman. Suasana Jakarta habis diguyur hujan. Terlihat ya di railing dan di kaca. Nah, ini penampakan ke arah Grand Hyatt Jakarta dan Plaza Indonesia, teman-teman. Kemudian di sini ada di sebelah kanan ada Menara Cakrawala. Termasuk Hotel Pullman, teman-teman ya. Di seberang juga, di seberang dari kolam, ada halte Bundaran Hotel Indonesia. Coba kita mendekat. Permukaan agak licin karena diguyur hujan, belum di fel, teman-teman. Nah, ini penampakan traffic pada hari Sabtu menjelang malam minggu, teman-teman. Pukul 4 sore, di mana Jakarta selesai diguyur hujan, masih ada awan hitam di atas. Ada Kempinski di sebelah kiri, Grand Indonesia, pusat perbelanjaan kemungkinan terbesar di Jakarta ya. Dan Menara BCA, teman-teman, jadi satu komplek. Di seberang juga ada perbelanjaannya, teman-teman ya, pusat perbelanjaan di balik dari Kempinski ini. Apa yang menarik di sore ini, teman-teman? Tentu saja buka puasa ya, teman-teman. Kita coba nanti berpindah ke titik lain untuk melihat suasana buka puasa bersama. Tentu saja biasanya di tempat-tempat peribadatan. Salah satunya masjid ada Istiqlal, mungkin di sebelah selatan ada Al-Azhar. Kita coba pilih salah satu di antara dua ya. Yang mana yang kita pilih untuk berbuka puasa sore ini. Tentu saja sambil sholat maghrib dan isya di tempat yang sama kalau bisa tentunya ya teman-teman. Karena ada momen Ramadan, ada salat tarawih teman-teman ya. Nah, ini suasana pemandangan ke selatan. Ada UOB, ada Kedubes Jerman, ada Mandarin Oriental, ada autograf di balik dari Menara BCA, menara tertinggi di Jakarta. Demikian teman-teman untuk sementara laporan dari Bundaran Hotel Indonesia, dari Menara Pandang atau Sky View Deck Tosari yang menghadap ke utara ke arah Bundaran Hotel Indonesia. Demikian teman-teman, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lift dan eskalatornya belum difungsikan teman-teman. Untuk lift sedang konstruksi. Eskalator sudah terpasang namun belum dioperasionalkan. Jadi tangga manual ya teman-teman. Nah, kita kembali ke peron untuk menuju ke selatan teman-teman. Nah, ini suasana traffic dari selatan menuju utara. Padat ya teman-teman. Hari weekend, hari gaul nasional. Itu saja pusat perbelanjaan menjadi tujuan dari wisata dalam kota. BW4, penampakan BW4, skyscraper, Jakarta skyscraper. Jadi rutenya dari IRTI, Monas teman-teman, menuju ke selatan, Bundaran Senayan, Jakarta.